Rencana Presiden Barcelona agar Lionel Messi bisa betah terungkap. Beberapa di antaranya adalah menggait Sergio Aguero yang merupakan rekan dekat dari Messi. Presiden baru Barcelona, Joan Laporta, membeberkan rencananya untuk mempertahankan Lionel Messi, di antaranya dengan memboyong Sergio Aguero. Beberapa laporan menyebutkan kalau klub raksasa Spanyol itu juga tengah memantau perkembangan masa depan Aguero di Manchester City. Seperti yang diketahui, kontrak Aguero bersama Manchester City bakalan berakhir pada musim panas tahun ini. Hal inilah yang kemudian akan mempermudah Barcelona merekrut Aguero. Karena Barca tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan tanda tangan pemain 32 tahun itu. Jika Aguero benar-benar datang ke Camp Nou, tentunya ini akan menjadi kabar baik bagi fans La Blaugrana. Keduanya sering bekerja sama di timnas Argentina selama pekan internasional berlangsung. Baik Aguero dan Lionel Messi pun kita ketahui keduanya memang sangat dekat. Persahabatan antar keduanya pun diyakini bisa membangkitkan permainan Barcelona untuk meraih gelar sebanyak-banyaknya. Towards the contact initially saved at the near post and Messi doubles the lead. Followed up Aguero's shot and it's a brace for Lionel Messi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Akankah duet Aguero Messi bisa membuat Barcelona kembali bangkit? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti kalau kamu bisa kasih jempol ya. Terima kasih.